Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. Sangat-sangat hemat. Cuma diganti ban ini nih. Nah nih, bagaimana caranya mengatasi mesin cuci ya? Mesin cuci yang pada saat ngeringin dia bergoyang-goyang. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya itu. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja hari saya akan berilmu sama teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci ya? Mesin cuci yang pada saat ngeringin dia bergoyang-goyang ya. Mesin cuci lagi ngeringin dia bergoyang-goyang. Apa yang harus lakukan? Silakan teman-teman diperhatikan ya. Nah, kita akan coba colokin. Jadi mesin cuci ini lagi ngeringin bergoyang-goyang ya, teman-teman. 1 2 3 colok dapat. Colokin, kemudian kita arahkan ke spin. Kita ke spin, kemudian kita pencet start. Jadi ngeringinnya bergoyang-goyang, teman-teman nih. Mau muter noh. Udah ya? Nah tuh, dia bergoyang-goyang ya teman. Goyang-goyang dia nih. Mundur abangnya, ya abangnya nih. Nah tuh, kalian gak nih goyang-goyang? Ah no. Goyang-goyang teman, bahaya ini. Nah tuh, kelihatan nih. Apalagi kalau ada bebannya. Apa yang harus dilakukan kalau ketemu dan kasus mesin cuci bergoyang seperti ini? Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Nah tuh, kelihatan gak nih goyang-goyang? Paus, dapat. Nah, cabut colokan. Ini kita buka nih. Dua bautnya kita buka nih. Dapat? Dua bautnya kita buka teman-teman. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Kemudian kita buka di belakang sini. Di sini di belakang ada baut, satu buka aja, Der. Kemudian buka satu lagi sini nih. Kita mencoba untuk membuka bagian covernya ini. Ini namanya cover atau tutup atasnya buka. Oke. Selanjutnya apa nih kita buka nih? Ini kita buka, tarik ke atas seperti ini. Nah, tarik. Alright. Nah, tarik. Kemudian kita putar seperti ini. Tet. Nah, pelan-pelan seperti ini. Perhatikan teman-teman nih. Perhatikan baik-baik nih tabung ini nih. Tangkap. Perhatikan nih. Miring enggak nih? Lihat yang miring. Lihat yang miring. Nih. Seharusnya kalau mesin cuci normal nih tabungnya enggak semiring ini, teman-teman. Harusnya seperti ini bentuknya nih. Tet. Nah, dapat? Harusnya kayak gini, teman-teman. Tapi ini yang terjadi adalah tabungnya miring nih. Nih miring. Inilah yang menyebabkan mesin cuci Anda kalau lagi ngeringin dia gublak. Dia bergoyang-goyang. Apalagi kalau ada beban, dia akan tambah kuat si goyangannya ya. Lalu kalau seperti ini, barang apa yang bermasalah Mas Andre nih? Ini yang bermasalah nih. Ini ada satu di sini dapat. Satu, dua. Dapat. Tiga. Dapat. Empat nih. Ini namanya apa? Namanya adalah absorber, ya. Absorber atau shock breaker. Ini yang menjadi penyebab dari mesin cuci Anda lagi ngeringin dia bergoyang-goyang. Sekarang kita akan ganti. Kita akan ganti dengan absorber atau shock breaker yang baru. Caranya gampang, Anda tinggal tarik seperti ini. Nih, masukkan tangan seperti ini, dapat? Masukkan tangan, tarik ke atas, tarik, kemudian ini tinggal ditarik. Nyalakan flash. Tarik. Nah, ini. Nah, tuh ada itunya tuh, bawah tuh. Nih. Ada cantolannya, kelihatan nggak nih? Nah, tuh, ya, dapat ya. Ini ada cantolannya, teman-teman tinggal dilepas seperti ini. Tarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Tep. Nah, nih. Ini yang namanya absorber atau shock breaker ya. Kemudian kita ganti dengan absorber kita. Masukkan sini satu. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah, taruh. Oke. Okay. Nah. Seperti ini, kemudian kita hajar yang ketiga. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah, ini. Oke, dapat. Nih, yang keempat nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah, beda nggak, Neng? Kira-kira, Neng? Kelihatan beda ya? Tadi dia miring ke sini, teman-teman. Nih. Tadi dia miring ke kanan kayak gini nih. Ya. Tadi dia miring ke kanan, sekarang udah rata noh. Oke? Okay? Udah rata. Nah, ini yang bener ya. Ini yang bener, teman-teman. Oke, okay, ini yang bener. Sekarang kita akan pasang. Kita akan pasang lagi seperti semula. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah.
0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 1, 2, 3 colok dapat. Oke, dapat. Kita akan ngeringin. Power. Kemudian kita punya spin. Kita arahkan ke spin. Spin. Kemudian kita punya start. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah dia bergoyang-goyang apa tidak? Perhatikan baik-baik. Nah, oke. Okay. Nah, tuh. Namanya, Neng. Oh, tadi goyang-goyang, Neng. Tadi goyang dompet dia. Nah, sekarang udah alus.com. Nah, tuh. Hampir nggak ada goyangannya, Neng. Nah, tuh. Alus. Tadi goyang-goyang dia. Lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, lompat kiri. Sekarang dia alus. Sudah mantap, sudah sembuh, teman-teman. Tandanya apa? Sebentar, saya pause. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. Sangat-sangat hemat. Cuma diganti barang ini. Nah, nih. Namanya apa? Namanya adalah shockbreaker atau absorber. Alat ini rusak, alat ini yang bermasalah. Kalau ganti dia nggak bisa satu, dong. Ya. Kalau ganti dia harus empat-empatnya. Harus satu set dia kalau ganti. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.